gangguan sosial, konsentrasi seni dan budaya Universitas Negeri Padang tahun 2021. Pada kesempatan ini saya akan coba memberikan sebuah apresiasi tentang seni pertunjukan. Pada hal ini khusus mata kuliah seni apresiasi seni pertunjukan. Dosen pembimbing Profesor Dr. Gavusti SH. Bicara kita tentang seni pertunjukan. Menurut Murtianto tahun 95, seni pertunjukan adalah sebuah tontonan yang memiliki nilai seni di mana tontonan tersebut disajikan sebagai pertunjukan di depan penonton. Margianto juga mengatakan bahwa kajian seni pertunjukan adalah sebuah disiplin baru yang mempertemukan ilmu seni dalam kurung musikologi, kajian tari, kajian dokter, dan kajian rupa di satu titik dan antropologi di titik lain dalam satu kajian interdisiplin. Etnomusikologi, etnologi, dan performance studies. Kemudian Sudarsono juga mengatakan seni pertunjukan adalah sebuah rumpun seni yang berfungsi sebagai sarana ritual, hiburan pribadi, dan presentasi estetis yang mengajarkan bagaimana selayaknya manusia berperilaku sosial. Kemudian menurut Bagus Susetio tahun 2007 halaman 1 sampai halaman 23 mengatakan seni pertunjukan adalah sebuah ungkapan budaya, wahana untuk menyampaikan nilai-nilai budaya dan perwujudan norma-norma estetik artistik yang berkembang sesuai zaman dan wilayah di mana bentuk seni pertunjukan itu tumbuh dan berkembang. Pada kesempatan kali ini saya mencoba menampilkan sebuah karya seni pertunjukan. Dalam hal ini saya mengangkat tentang karya seni rupa, khususnya karya seni lukis. Pada kesempatan kali ini saya mengangkat tema yang berjudul tentang budaya. Konsep berkarya saya adalah alam benda sebagai objek penciptaan dalam berkarya. Konsep karya yang saya angkat pada kesempatan kali ini adalah berjudul Transformasi Stupa Mahligai Candi Muara Takus pada efek foto aplikasi Fitz Arts menjadi karya dua dimensi atau painting art. Di sini saya akan coba terangkan sedikit tentang konsep dari karya yang saya angkat. Berkembangnya ilmu teknologi, maka berkembanglah perkembangan seni itu sendiri. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba mengkolaborasikan antara perkembangan teknologi dengan dunia konvensional. Pada kesempatan kali ini saya mencoba menggabungkan dua teknik, yakni teknik aplikasi teknologi, kemudian saya aplikasikan dalam bentuk konvensional. Kita tahu sekarang media digital atau handphone sekarang berkembang sangat pesat. Banyak aplikasi-aplikasi yang dimunculkan yang bisa mempermudah masyarakat, mempermudah orang banyak bagaimana merubah bentuk-bentuk dari aplikasi tersebut. Di sini kita kenal satu aplikasi, saya memakai aplikasi yang namanya aplikasi Fitz Arts. Aplikasi Fitz Arts itu adalah sebuah aplikasi di mana bisa merubah bentuk foto yang asli menjadi bentuk foto yang menggunakan efek-efek tertentu. Banyak efek yang bisa kita lihat di aplikasi Fitz Arts tadi. Salah satunya adalah bagaimana cara merubah foto yang kita ambil, foto asli,
berubah menjadi bentuk efek. Di sini saya menggunakan 5 efek yang berbeda dari satu objek yang sama. Objek yang saya angkat di sini adalah Stupa Mahligai Candi Waratakus yang berada di wilayah Provinsi Riau, tepatnya Kabupaten Kampar, tepatnya sekali di Kelurahan 13 Kota Kampar. Saya ambil satu objek stupa ini menjadi objek lukisan konvensional yang diambil dari efek-efek foto yang ada di PISAR. Bentuk karya yang saya garap di sini adalah karya dua dimensional, yaitu dalam bentuk lukisan yang ukurannya 200 mm kali 200 mm atau 20 cm kali 20 cm. Bahannya adalah kanvas yang biasa digunakan untuk media lukis. Kemudian alat dan bahan yang saya pakai cat lukis, kuas, palet dan sebagainya. Adapun 5 efek foto yang diambil dari aplikasi PicsArt itu adalah saya mengambil 5 efek foto. Yang pertama efek winter blues, yang kedua efek neopop, yang ketiga efek GOD, yang keempat efek neon, yang kelima efek emboss. Dari 5 efek ini kemudian saya coba aplikasikan, saya coba transformasi dari digital, saya rubah lagi dia menjadi konvensional. Ternyata setelah saya coba menjadi hal menarik, ternyata teknologi itu bisa menciptakan hal baru dalam dunia seni lukis konvensional. Adapun objek yang saya angkat adalah objek Stupa Mahligai. Bisa kita lihat di sini, ini adalah satu foto yang saya ambil langsung ke lokasi, tepatnya di Candi Moratakus, ini dinamakan dengan Stupa Mahligai. Salah satu stupa yang ada di Candi Moratakus, Kabupaten Kampar. Jadi foto ini nanti akan saya rubah menjadi efek-efek tertentu, yaitu efek 5 tadi yang saya terangkan di awal. Dari satu foto ini kemudian saya rubah menjadi efek foto PicsArt. Kemudian setelah dirubah dari efek foto PicsArt, saya rubah lagi menjadi sebuah karya seni lukis. Nah, ini yang pertama. Ini disebut dengan efek foto winter blues. Nah, ini dia. Jadi dari aplikasi, kalau saya rubah foto asli tadi menjadi efek foto winter blues. Kemudian yang kedua bisa kita lihat di sini efek foto neopop. Ini dia. Jadi yang kedua namanya efek foto neopop. Kemudian yang ketiga efek foto GOD. Nah, ini dia. Jadi ini yang bentuk GOD, efek foto GOD. Yang ketiga disebut dengan efek foto neon. Nah, ini dia. Efek foto neon yang sudah diubah di aplikasi PicsArt. Yang terakhir yaitu efek foto emboss. Ini dia efek foto emboss. Dari 5 efek foto tadi, kemudian saya coba aplikasikan dalam bentuk karya lukis konvensional. Jadi ini yang saya ciptakan ini sebuah karya seni yang sifatnya terbalik. Artinya saya dari manual, kemudian hasil foto dirubah menjadi sebuah aplikasi yang namanya aplikasi PicsArt, kemudian dirubah menjadi efek. Kemudian efek hasil tadi itu kemudian saya jadikan karya konvensional dalam bentuk karya seni lukis. Di samping saya, di belakang saya ini bisa kelihatan, ini adalah 5 efek foto yang sudah saya rubah menjadi karya seni lukis tersebut. Ini bisa kita lihat yang pertama efek foto winter blues. Nah, inilah hasil yang sudah saya coba ciptakan. Ini hasil pertama. Jadi karya efek tadi yang dari foto kemudian saya jadikan sebuah lukisan. Ini namanya efek foto winter blues. Nah, ini bisa dilihat efek foto winter blues. Kemudian yang kedua kita lihat efek foto yang kedua itu disebut dengan efek foto
neopop. Nah, ini dia. Ini efek foto neopop. Nah, ini hasil yang sudah saya ciptakan. Efek neopop. Yang ketiga, efek foto VOD. Nah, ini hasilnya. Ini hasil jadinya, efek foto VOD. Kemudian yang keempat, efek foto neon. Nah, ini dia. Efek foto neon tadi, ini hasil jadi yang sudah saya garap di lukisan. Menjadi sebuah lukisan. Kemudian yang terakhir, efek foto emboss. Ini hasil yang sudah saya ciptakan. Dari 5 hasil yang saya garap ini, ternyata menjadi hal menarik ketika sebuah konsep karya dalam bentuk foto, kemudian foto itu saya rubah dalam bentuk aplikasi PicsArt, kemudian saya rubah kembali dia dalam bentuk manual, yaitu dalam bentuk konvensional. Ternyata menjadi menarik. Bisa kita lihat semua menjadi hal menarik. Ini bisa kita jadikan sebuah pedoman, sebuah pembelajaran bagi siswa-siswa yang ada di sekolah terutama, kemudian pengembangan-pengembangan bagi para pelaku seni. Ternyata teknologi juga membawa kita, membentuk kita untuk merubah yang teknologi tadi menjadi konvensional. Tujuan saya apa? Tujuan saya adalah bagaimana yang karya seni lukis itu tetap hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita tidak mau meninggalkan teknologi, kita harus mengikuti teknologi secara terus-menerus, tetapi juga teknologi juga membantu kita merubah karya-karya teknologi menjadi karya-karya konvensional, menjadi karya murni. Ini bisa kita lihat di samping saya ini, inilah hasil-hasil yang sudah saya ciptakan. Kemudian dari 5 karya ini saya sudah lakukan proses berkarya dalam bentuk video, nanti bisa kita lihat di tampilan video yang akan saya tampilkan nanti di beberapa video karyanya masing-masing efek ini nanti akan saya tampilkan bagaimana cara dan teknik sehingga menjadi sebuah karya seni lukisan seperti yang ada di sini. Kira-kira itu sedikit informasi atau presentasi saya tentang seni pertunjukan yang akan ditampilkan. Mudah-mudahan nanti informasi ini, pembelajaran ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kemudian video-video nanti yang akan saya tampilkan bisa menjadi pedoman petunjuk bagi Bapak Ibu guru khususnya, kemudian bagi para pelaku seni. Di sana nanti akan saya ajarkan bagaimana teknis-teknis di dalam membuat dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi untuk kita semua. Terima kasih banyak. Semoga apa yang saya ciptakan ini, yang saya garap ini, bisa bermanfaat bagi orang banyak, terkhusus untuk siswa, guru, dan pelaku seni. Terima kasih banyak. Saya Roni Sarwani mengucapkan terima kasih di mata kuliah apresiasi dan pertunjukan yang dibimbing oleh Bapak Profesor Dr. Daristi. Mudah-mudahan apa yang saya dapat ini menjadi manfaat bagi diri saya, juga bermanfaat bagi rekan-rekan semua dan bagi kawan-kawan yang ada di lingkungan pendidikan seni. Terima kasih banyak. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Roni Sarwani. Pada kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara atau teknis membuat sebuah lukisan menggunakan efek-efek foto yang saya jelaskan tadi. Untuk kali ini langkah pertama adalah pemindahan desain. Dalam pemindahan desain ini ada berbagai cara. Ada cara pertama dengan cara manual, yaitu dengan langsung mensketsa objek yang sudah kita buat. Cara kedua, karena di sini saya menggunakan satu foto dan 5 efek, maka saya mempermudah saya dan mempermudah kita semua agar model dan bentuknya sama, maka saya menggunakan mal. Jadi satu gambar saya potong, kemudian kita jadikan ini mal kita agar mempermudah kita untuk mengerjakan
apa namanya lukisan-lukisan yang berikutnya, karena model objek yang kita pakai cuma satu objek tetapi efek yang berbeda. Langkah pertama adalah kita potong desain kita yang asli. Cukup kita potong bahagian stupanya saja. Setelah kita potong, kita sesuaikan posisinya di atas kanvas. Setelah kita sesuaikan di atas kanvas, kiri dan kanan. Setelah itu kita lakukan pembuatan sketsa atau pembentukan mal dengan menggunakan pensil. Ini langkah yang kita gunakan. Ini cara mudah ya bagi menggunakan objek yang sama. Jadi sehingga bentuk yang kita hasilkan sama. Ini cara mudah yang saya tunjukkan pada video kali ini agar Bapak Ibu, rekan-rekan dan anak-anak didik semua bisa mempraktekkan di rumah bagaimana cara teknis yang mudah apabila kita menggunakan objek-objek gambar yang sama dengan jumlah yang banyak, lebih dari satu. Jadi mal kita cukup satu saja sehingga bentuk yang kita hasilkan sama. Oke, kira-kira seperti itu. Kita sudah mendapatkan satu sketsa gambar yang sudah kita pindahkan ke atas media kanvas. Kira-kira seperti ini. Nah. Oke. Kita telah mendapatkan sketsa gambar dan untuk satu kanvas. Untuk kali ini kita akan coba menggunakan efek yang disebut dengan efek winter blues. Nah, ini dia. Nah, kira-kira ini hasilnya nanti ya. Ini winter, efek winter bluesnya. Nanti akan saya coba praktekkan bagaimana cara dalam proses pembuatan lukisan dengan menggunakan efek foto winter blues. Selamat menyaksikan. Put it like a girl, any guy fights toys to tell. See both sides, action now. See on both sides, action now. To my left, so cool water. Hit it like I'm underworld. Hide my dead toes in Shibuya. Police in your mother underworld. Sarwani di Komedi Seru. Pada kali ini saya akan melanjutkan tahap kedua proses pembuatan lukisan dengan efek neopop. Kali ini saya akan menggunakan efek
neopop dalam bentuk lukisan. Selamat menyaksikan. For the time stops for no one. Mother Nature raised a new sun. We were meant for the long run. Wait before we even begun. Don't forget to mention divine intervention took place. Photos of the skies that we took on our drives to the waves, just to see the scene. Time goes by, all the leaves have changed, fall in love again. So let's. I've died at least 7 times. I rise on the 3rd day every time. Soul every soul set on fire. My soul set free, sunshine. I own nothing. I own nothing. You own nothing. And now the sun sets on Sierras. The air is my home. The water is my balance. Earth is where I roam. But my head is in the galaxies. I'm gone. I've heard this shit too much. Just don't say it's love. And don't say, don't say, don't say. Don't say, don't say, don't say. I know it drives you crazy, 'cause I don't ever stay. But I don't ever pick up my phone. Ooh, oh, oh. I spent a couple weeks on the road. Ooh, oh, oh. You say you understand, but you don't.
beta jaga Ale untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari relung hati jiwa. Cuma peralih sajalah cinta ini abadi selamanya. Oh beta janji beta jaga Ale untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari relung hati. Without feeling
like a girl. Any guy fights choice to tell. See both sides like Chanel. See on both sides like Chanel. To my left, so cool water. Eat it like I'm Wonderworld. Hide my tattoos in Shibuya. Police in your mother underworld. I cannot fuck with you, baby, you right. You are not for me, goodbye. You ain't shit to me. Shit to me, you ain't shit to me. Shit to me.